Okay, sekarang ni kita ada Hisham Mame. Hi, how are you? I'm good, thank you so much. Kita ready malam gala kaun yang satu. So mungkin Hisham boleh cerita watak dan sebenarnya kaun yang satu ni berkisahkan tentang apa? Okay, Hisham memainkan watak sebagai Zulkifli dalam filem Kau Yang Satu. Sebenarnya filem Kau Yang Satu ni adalah satu filem yang berjorakan percintaan, satu filem yang memang sangat-sangat heavy, sangat-sangat intense, banyak mempermainkan dengan emosi, dengan perasaan. So watak Hisham sebagai Zulkifli tu, Zul ni adalah seorang yang suka memendam perasaan dia terhadap perempuan yang dia sayang, iaitu Salina. Tapi apabila satu hari Salina dirisik oleh seseorang lain, baru dia nak mula kelang kabut, like macam nak luahkan perasaan dia. By the time dah terlambat lah kan. Okay, kita ada Aaron Aziz dan Izara Aisyah. So mungkin Hisham boleh cerita sikit macam mana bekerjasama dengan pelakon yang ada Aaron Aziz yang sama negara dengan Hisham sendiri. Sebenarnya ini adalah kali pertama Hisham bekerjasama dengan Aaron dan juga Izara. Aaron, of course, Hisham diberikan tawaran untuk berlakon dalam filem ni. Memang Hisham sangat excited lah sebab dia adalah antara pelakon yang Hisham memang nak bekerjasama. Sebab Hisham memang ada senarai pelakon-pelakon yang Hisham nak bekerjasama, baik lelaki ataupun wanita. So dia adalah salah seorang. So of course, bila diberi peluang ni, Hisham nak dapatkan pengalaman untuk berlakon dengan dia. Dengan Izara pula, walaupun dia banyak macam scene-scene yang macam romantik dan sebagainya, dia sangat profesional, sangat memberi kerjasama. Senang bekerjasama dengan dia orang, Aaron ke Izara ke. Actually, the whole team semua mix life easier lah on set. Alright, okay. Dengan cerita ini merupakan filem pertama you, betul? Yes, betul. So, macam mana untuk pertama kali berlakon dalam filem? Mungkin ada bezanya kan, drama dengan filem kan? Yes, sangat-sangat beza. Sejujurnya memang macam takut sebenarnya nak tengok cerita ni. Satu, sebab filem ni penggambaran dilakukan 2 tahun yang lepas. So sebagai actor, of course, kalau nak compare 2 tahun lepas dengan sekarang, you akan grow dari segi acting skills dan sebagainya. So macam agak nervous jugalah. Mungkin sebab Syam sebagai seorang pelakon, saya rasa kalau macam, you know, kalau diberi peluang untuk buat balik Kau Yang Satu sekarang ni, I will give it a different angle lah kan, a different prospect dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, pengarah adalah orang yang guide Syam along the way. So pada Syam, macam kalau Syam meet the expectation, dia okay, so Hisham okay lah. So tapi sebagai pelakon, Hisham rasa nervous lah sebab ni filem pertama, and then 2 tahun lepas waktu kan, rambut pun, penampilan pun ada sedikit berbeza kan, nampak lain sikit. Tapi alhamdulillah lah, Hisham agak berpuas hati lah dengan hasil kita orang tadi. Harapan Hisham sendiri untuk Kau Yang Satu? Harapan Syam, sejujurnya Syam harap para penonton atau peminat, penggemar filem dan juga penggemar novel akan ke Pawagam dan menonton filem Kau Yang Satu, sebab ni adalah satu cerita yang memang banyak bermain dengan emosi, sangat heavy, sangat intense, tapi adalah juga momen-momen yang light, yang sweet-sweet kan. Awek-awek kat sana kan suka kan, sweet-sweet, bersemut-bersemut ni scene yang suka kan. Ada scene-scene macam tu. So harap-harap you all akan datang dan support filem Tanah Air kita. Oi, jom.